Halo, ketemu lagi Bunda Kakak ya. Hari ini hari Jumat, kemarin off dulu ya. Off dulu bukan istirahat, saya nyari barang ya. Kebetulan dapat yang bagus-bagus, yang murah-murah. Kakak Bunda ya, silakan yang mau ngefix PF kok PF chat dulu di sini 0813-8151-5113. Yang ngefix ya PF, jangan PHP. Untuk Kakak Bunda yang baru gabung, jangan lupa di subscribe ya, di share juga ke keluarga atau teman-teman yang mau beli baju-baju second murah-murah ya. Yang mau beli saja, yang dengerin video, kadang-kadang ada yang bilang bete, bosen dengerin karena saya terlalu detail. Tapi kalau yang memang mau niat beli, pasti dengerin penjelasan saya ya. Kalau yang mau dengerin ya silakan, karena yang dengerin biasanya yang mau beli, serius beli. Ya, gitu aja. Pengiriman dari Jakarta Timur, Kakak Bunda yang mau tanya-tanya ke sini aja, ke 0813-8151, langsung aja nih. Ya, ini bahannya, apa ini, polyester tipis ya. Tipis tuh ya, Bun, tipis banget. Ini model kemeja, kemeja perempuan, lengannya, kancing lengkap, ada kantong kecil, agak kecil ya. Tapi agak lebar pendek maksudnya. Terus kerung lengannya tuh lurus ya. Ada satu kancing di sini, pakai kancing jaga di sini. Ya, di sini bisa digulung kalau ada kancing di sini. Bawahnya seperti ini. Ya, belakang ada satu potongan tipis ya ini ya, Bun. Di sini dilipat ke dalam. Warnanya persis kayak gini ya, tipis LD di 110. Panjang 68, harga di 28.000 aja. Saya murahin, murah-murah. Ya, 28.000. Nih. Terus ini lagi ada bahan apa ini? Kayak bahan itu ya. Campuran nih. Kayak wool tapi ada katunnya gitu. Enggak tahu bahannya apa. Ya, masih baru juga ini. Tuh, lihat. Ininya masih oke. Tahu 80%. Apa 16 apa ini kayak campuran polyester katun ya, jadi dia kayak diproses gini, kayak lembut empuk gitu ya, gemuk ya, lehernya lebar gitu, belakang pakai satu kancing mutiara ya, full mutiaranya. Di bawahnya ada belahan kiri kanan kecil, warnanya seperti ini, agak gelapan dikit ya. Kerung lengannya ada, lengan panjang, di ujungnya dirimpel kayak gini, Bun. Ada lipet-lipetan di sini, kayak dipotong ya, dipotong bahan ininya, dipotong pakai furing, tuh agak tipis dia, pakai divariasin pakai renda 15 cm lah ya, kiri kanan kayak gini ya, agak berat ini ya, agak berat gini di LD 100 ya, panjang di 60, harganya 32.000. Nih, keren ini, Bun. Di 32.000, bahannya agak tebal ya, ini bahan polyester, dia bertekstur, lihat ya, tuh kayak melentung-melentung, kotak-kotak. Modelnya seperti ini, dia seperti pakai itu ya, kawat lentur, tapi kawatnya kayaknya udah nggak tahu kemana, udah hilang ya, kayak dikeluarin gitu ya. Jadi seperti ini aja tuh ya. Di atas nggak pakai kancing ya, tidak ada kancing, bawah tuh sampai bawah lengkap kancingnya. Di sini ada saku kecil pakai kancing tuh, cuman dua jari muat. Terus di sini potongan bahunya ke depan, di sini ada potongan sampai ke bawah. Nih ada potongan, dua potongan tuh sini, terus sampai ke pojok ya. Jadi ini lengannya lengan cap, motifnya seperti ini ya, hitam, terus di sini ada garis merah putih, terus ini agak kelabu. Dah, begitu aja. Bahan polyester ya, LD di 100, panjang 76, harga di 32.000. 32.000, ini masih oke ini juga. Ya, bahan polyester, kotak-kotak. Terus ini bahan katun tipis. Warnanya coklat gini, tipis ya, tuh lihat tipis. Lehernya bulat, agak kebuka. Terus keliling leher, dipakein kayak di kain kecil ya, sudah di ruffle tuh. Di bawah sini, di kiri kanan kayak pancing,
di itu of nestle ya, ada jahitan juga di sini ya, di of nestle tuh kiri kanan. Untuk lap kancingnya divariasiin nih Bun ya, divariasiin jadi kayak ada ditumpuk itu kayak renda ya. Sampai sini aja dia variasinya, tapi sampai bawah sini udah kebuka. Ini ada kancingnya, kancingnya kancing jepret tapi kancing bungkus ya, berupa, oh bukan, dia kancing jepret tapi plastik ya, saya kira dibungkus ya. Kerung lengannya agak lurus gitu, lengannya lengan berapa ini, 3/4 pakai karet 1 cm, enggak, karet berapa ini, karet 6 mili ya. Di sini ada potongan sampai ke bawah ini, ada potongan ya, lihat aja tuh ada sambungan di sini, ini ya ada sambungan belakangnya juga, di sini ada sambungan, sambungan di pinggang juga ada potongan. Ini dilipat ke dalam kiri kanan satu ya, bahannya tipis katun, tipis rawang ya, pakai daleman ini ya. LD-nya di 102, panjang 84, yang mau ya 32.000, panjangnya di 84, LD-nya di 102. Murah ini ya Bun. Murce-murce. Terus ini juga. Nih. Ini bahannya polyester. Ya, dia bertekstur ini Bun tuh. Garis-garis tapi ini udah agak berbulu ya. Warnanya navy. Warnanya navy ya, lehernya bulat. Kerung lengannya nggak ada, dia lengan stali. Tuh, di sini ada potongan tuh, lihat ya, ada potongan yang baru kayak mansetnya dia di sini. Ya. Dia ini bisa dilipat ya. Nih. Ini bisa dilipat kalau mau yang panjang begini, lipat boleh. Jadi saya lipat satu, panjangin satu ya. Silakan kakak bunda ya, terserah. Kadang kan nggak mau ya, mau lengan pendek. Lucu ya. Nih, yang ini dalemannya inlet belakangnya dulu deh. Belakang tanpa sambungan. Jadi di sini dia seperti daleman gitu. Kayak pakai dua tapi jadi satu. Nih, di tank top. Jadi dia berupa tank top ya, Bun. Tuh. Jadi ini tanpa lengan. Dalamnya tipis. Rawang ya, garis-garis. Tuh. Tipis. Tapi ini udah aman. Tinggal dibikiniin, dilepas, jadi pakai dua blus. Ya, lihat ini Bun, bagus. Ini di LD, oh ya, di sini ada potongan. Jadi ada kayak potongan begini, ini terbelah. Ya, jadi ini LD-nya di 106, panjang yang bagian dalamnya. Oh, berapa ini? Oh, yang ini ya. Yang ini nggak dihitung. Ya, di 106 itu panjangnya di 68. Ya, panjangnya 68 ya. LD-nya di 106. Harga 32.000 aja. Bahannya dua-duanya polyester. Knitting-nya polyester, oven-nya juga polyester. Ya. Terus apa lagi nih? Saya duduk ya, Bun, agak pegel. Nih. Jadi seperti ini. Dia juga kayak seperti pakai dua blus ya. Ini lengan 7/8 ya. Ada satu kancing di sini. Jadi bisa digulung di sini, dilipat. Warnanya kayak coklat susu yang muda banget coklatnya. Ya, di potongan bahunya di sini ada di rimpel kiri kanan. Ya, jadi luarannya ini kayak kardigannya ini bahan katun. Katun apa ini? Katun spandek ya. Katun spandek, benangnya agak tipis. Benang 40/2. Belakang tuh polos aja. Ya, warna coklat susu gini. Dalamnya baru pakai bahan apa ini? Bahan polyester. Ya, ini ya, lehernya bulat. Pakai apa namanya tuh? Bis di sini. Di sini dilipat 1 2 2. Ya, seperti ini. Motifnya kayak gini ya Bun. Ini sudah berfuring. Jadi nggak usah khawatir. Dia sudah ada furingnya di bagian depan. Seperti ini. Furingnya kayak furing trilobal.
ya belakangnya nggak pakai furing, cuma depannya aja. Di sini potongannya gini, jadi di sini ada oh di sini seperti ini ya, bisa dibikin pita. Jadi dia ada potongan gini, sini roknya, sini saya pitain dulu ya. Jadi seperti ini bun ya, ini di pita, ini di LD 80 90, LD nya di 90 tuh, panjangnya 79, dia bermodel panjang 79, yang mau nih harganya cuma 30.000, 30.000 LD nya di 90 ya, murco itu nggak nawar-nawar lagi ya, di 90.000. Tank top ini bun, polkadot hitam, polkadotnya putih-putih gitu ya, pakai kancing mutiara tuh, mutiara bulat bukan mutiara sebelah ya, lehernya seperti ini ya, lehernya seperti ini tuh. Lengannya lengan tidak ada, tidak ada lengan. Di sini ada kupnat, ada kupnat belakang, ada kupnat juga kiri kanan ya, tipis ini tuh, tipis ya, tipis tuh. Ini di LD, bahannya polyester, bukan yang halus tapi bukan yang kasar banget ya. LD 106 ini, LD 106 dalaman blazer bagus nih, blazer hitam LD 106 panjang di 61, yang mau 30.000 aja. Bahannya polyester ya, polkadot. Nih, ini Disney ya. Coba ini Disney. Ya, Disney. Ya, ini sudah minus bahan berbulu. Ya, kalau ini minus, saya bilang minus ya, bun. Buat di rumah, tanpa lengan ini, bun, lehernya seperti ini kebuka. Masih, kebuka gitu. Ya, di sini pakai bis. Keliling depan belakang ini terbuka gini ya, kayak V gitu. Di sini di print warnanya ini kayak gradasi ya, ada hijau, kuning, ada orange-orange merah. Panjangnya di LD-nya di 112 ya, LD 112 panjang di 91, minus sudah berbulu, belakang polos abu-abu. Di sini ada tap warna ini bun, buat di rumah aja ganti-ganti tuh, ada tape warnanya di sini ya, kelihatan ya. LD di 112 91 panjangnya, harganya yang mau 28 aja, di 28.000 ya, murah tuh, jangan nawar lagi ya, buat ganti-ganti aja. Nih, ini bahan polyester, bahan woven, bukan kaos. Lehernya kecil gini, rapi. Di sini ada bolong gitu. Bukan minus ya, emang modelnya kayak gini. Di sini sambungan ke bawah, di sini juga kerung lengannya lumayan lebar. Lengannya di 3/4 ya. Dia bertekstur ini ya. Ada teksturnya tuh. Bertekstur, di sini ada potongan. Jadi ada 3 potongan, 1, 2, 3. Belakangnya pakai zipper Jepang. Zippernya segini. 17 sentian lah ya, ada sambungan sama jadinya 1, 2, 3 ya gitu ya. Modelnya seperti ini, simple buat ngantor. Oke, LD nya di 116 panjang 78, harganya di 32.000 ya, 32.000. dia ada tekstur tuh, lihat ya bun, agak-agak bertekstur ini ya, 32 ya. LD-nya di 116. Terus ini hitam. Bahannya polyester seperti ini. Ya, kayak bergaris gitu, lehernya agak lebar depan belakang. Lengannya lengan panjang. Dia dilipat ke dalam, lipat keluar begini, agak kecil. Ya, tuh lihat ya. Terus potongan lengannya lurus depan belakang. Untuk potongan ini bawahnya seperti ini. Depannya lebih pendek. Jadi potongan sini dari ketiak
sampai ke depan gini sambungan. Ya, ada sambungannya gini. Dia di sini di bagian belakang ada bahan apa ini namanya? Polyester juga. Jadi kayak apa sih baju tukang sulap gitu. Tuh ya. Jadi belakangnya nih potongan lengan lurus di sini terbelah hitam ini karena nggak kelihatan. Terus di sini ada baju bahan polyester yang tipis gitu. Seperti ini ya, Bun. Begitu. LD di 110 panjang depan 62 panjang belakang 73. Yang mau 32.000. Nih screenshot begini 32.000 ya. Terus nih. Ini bahan kaos Korea ya, tipis. Nih, motifnya ini, Bun. Ini blus ya, bukan rok. Jadi kesannya kayak rok. Leher bulat pakai bis. Lengannya tuh seperti ini. Ini sebenarnya kayaknya pakai karet nih, ya. Bukan sebenarnya emang pakai karet, cuman udah kendor. Tanpa furing ini ya, lengannya tanpa furing. Kalau bagian ya tuh, lengan ini bagian belakang satu potongan. Lurus begini. Ya, pinggir-pinggirannya sudah dineci warna benang hitam. Tuh, tanpa sambungan nih hal ini. Motifnya lihat. Warnanya sih cerah ya, Bun. Terus ini. Yang pertama. Rak pertama. Satu. Dua. Terus tiga. Empat. Ya. Untuk bagian depan belakang. Memang dia bagian dalamnya tuh agak hitam ya. Jadi dia sudah ada furingnya tuh. Ya, sudah ada furing tuh. Depan belakang. Ini di LD 100. Ya, LD 100 panjang 75. Bagus ya, Bun. LD 100 panjang 75 harganya di 32.000. Bahannya kaos Korea. Ya. Kurce. Jadi nggak pakai mahal. Ya. Ini bahan kaos juga katun tapi ini ya. Katun. Dia warnanya agak kalau warna aslinya tuh kayak buram-buram gini. Tapi emang dia modelnya emang begini. Warnanya seperti ini. Nih, lihat. Ini masih bagus. Ya, memang seperti ini. Jadi lehernya agak kebuka gini. Agak rendah ya. Di sini pakai lapis leher. Lengan setali itu, lengannya kecil aja. Ya, pakai dua saku. Dua saku samping ya, kiri kanan ada sakunya. Agak dalam lumayan ya. Motifnya kayak gini nih, sebentar saya iniin. Soalnya dia belakang depan tanpa potongan. Ya, lihat. Seperti ini depannya warnanya kayak agak-agak buram gitu tapi emang masih baru. Kondisinya kayak bang. LD-nya ya, LD di 110 panjang 80. LD 110 panjang 80 harganya 32. Buat di rumah nih, Bun, ganti-ganti. Ya. Ganti-ganti baju. Ya. Murce. Ini lagi nih. Tuh. Ini bahan kayak bahan itu ya, rami kayak bahan linen. Linen lah. Saya bilang linen, tapi benangnya benang besar ya, seratnya ketahuan banget. Tuh, ya. Warnanya krem, lehernya V. Ya, depan belakang bulat gitu. Lengan stali ini agak lurus. Tuh, ini tebal ya. Bahannya, benangnya tebal. Jadi, untuk lengannya dia seperti ini. Aduh, kaget. Jadi dia ada, dilipat ya. Tuh, lihat tuh. Kuku saya kelihatan, enggak kelihatan. Seperti itu ya. Depannya seperti ini. Dia lebih pendek. Belakangnya lebih panjang. Sampingnya kayak gini ya, Bun. Belakangnya tanpa potongan. Agak tebal. Lebih tebal. Ini kayak benang 430 ya. LD-nya di 120. Panjang depan 66, panjang belakangnya 71. Yang mau ya, 35.000. Warnanya krem. Bahan linen. Bahan linen. Terus ini. Nih, warnanya navy. Bahannya katun, katun pendek.
katun spandik ya, lehernya lebar gini tapi nggak rendah. Ada pakai bis depan belakang, lengannya juga, potongan lengannya lurus tuh. Potongan lengan lurus, lengannya di 7/8. Ya. Warna navy-nya kayak gini ya, Bun. Bukan yang gelap gitu. Agak-agak butek gitu lah. Tuh, ini depannya. Terus dia dikombinasiin tuh. Ini dalemannya ya. Dikombinasi tuh. Lihat. Belakangnya gitu deh. Belakang tanpa sambungan. Dia dikombinasiin sama bahan polyester gini. Tipis ya. Kotak-kotak biru putih. Tuh, dia ini udah berbulu. Udah berbulu. Tuh, seperti ini. Jadi dia belakangnya seperti ini. Ini kayak di ini. Di ruffle gitu. Pinggirannya di neci. Yang atas ya. Di neci tipis. Benangnya nggak padat. Kayak jarang-jarang. Terus di sininya modelnya. Aduh, ini sih. Oh, ini dijahit. Ini dijahit ya. Jadi depannya seperti ini. Belakangnya ini ngejembreng. Ya. Udah gitu aja. LD di 100. Panjang depannya 55. Panjang belakang 60. Yang mau ya. Di 30 ribu aja. 30 ribu. Murah. Terus apalagi. Tunggu. Ini kok. Jadi jangan tiba-tiba nih. Ini abu-abu waktu kemarin beberapa hari lalu saya jual yang warna hijau pupus. Ini abu-abu ya. Ini LD-nya sama sih, LD 100. Lehernya bulat. Ini habis saya cuci ya. Ini depannya pakai bahan polyester tipis ya. Tuh, bahan polyester di depan untuk lengan kanan kiri. Bagian depan yang dalam tuh, terus bagian belakang yang dalam ini pakai bahan katun rayon, katunnya halus. Ini abu-abu muda ya tuh. Kalau yang ini yang luarnya, bagian luar tuh, depan belakang pakai bahan polyester, polyester tipis. Di sini ada minusnya ya, Bun. Udah dicuci tapi kurang, nggak bisa hilang. Hilangnya dikit sih. Tuh. Ini ya. Mana tuh? Nih. Lihat nggak sih? Nih. Ya. Ya. Tuh, ini di LD 100, panjang depannya 70, panjang belakangnya 75 ya. Yang mau nih. Oh iya. Panjang depan di 70, panjang kaosnya ini, kaos ya, kaos itu panjangnya sama, depan belakang 75, panjang belakangnya nih 80 ya, 70, 75, 80. Yang mau nih harganya di 30 ribu. Bahannya, dalamnya itu kaos katun rayon ya, bagus, adem, dingin gitu ya di badan. Terus nih, ini bahan polyester, motifnya kayak gini ya, Bun. Ini bagian belakang. Gambar hotel-hotel, terus apa tau lah, ada gambar burung. Kayak gambar bangunan. Ya, lehernya bulat gini, potongan bahu di depan, lengan pendek. Ya, warnanya abu-abu. Ini ada belahannya. Terus untuk kancing depannya ini ya. Kancing depan seperti ini. Kayak kayu. Ini tapi plastik sih. Ya, kayu. Ini kancing pengganti kayaknya. Ya, strap kancingnya tuh ada dua ini, Bun. Jadi kancing yang bagian bawah, tiga kancing bagian bawah tersembunyi itu. Jadi nggak kelihatan. Ini kancing cuma dua, tiga. Dua yang asli, satu pengganti. Ya, ini di LD 112, bahannya polyester. Dia bertekstur, bukan yang halus licin. Dia ada teksturnya. Ya, maksudnya dia ada ini. Rasa. 112 ya, panjangnya di 70. Yang mau harganya 30 ribu aja. 30 ribu tuh, murah tuh. Ya. Bahan polyester. Abu-abu tuh. Ini panjang nih, Bun. Ya, bahannya ini bahan katun. Yang hitam ini polos, lengan panjang. Bahan katun pendek, hitam.
lengan panjang ya. Depannya gini, kombinasi Eva ada variasi jahitan tuh. Jadi ini kayak panjang tinggi rendah. Belakang seperti ini sama. Untuk bagian bawahnya ini bahan katun ya, cuman dia benangnya benang besar. Bukan linen sih, katun. Ya, kiri kanan ada yang samping ya, ada saku samping. Tunggu, ini agak ngebuntel gitu. Tuh. Enggak terlalu dalam ya sakunya. Jadi buat naruh tangan aja, telapak tangan. Untuk naruh barang sih bakal hilang. Tuh. Ya. Ini motif bunga-bunganya ini, Bun. Motif bunga-bunganya. Ini sama ya, depan belakang kayak gini potongannya. LD-nya di 102. LD 102, panjang di 109. Yang mau nih, 35.000. Murah, beet, murah banget. 35.000, bahannya katun, kombinasi. Ya, knitting, kombinasi woven maksudnya tuh. Ya, ini bahan depannya ya. Ini nih yang kotak-kotak ungu. Merah anggur nih, pink ini ya. Bahan apa, wool kombinasi polyester, dia kayak polyester campur wool kali ini, dia udah berbulu ya, sudah berbulu, warnanya abu-abu bagian belakang tuh. Ini untuk bagian lehernya seperti ini, leher atas belakang, terus dia seperti ini, ada kayak jahitan potongannya begini, Bun. Susah ya kalau ngeliat ini ya, belakangnya seperti ini nih. Warnanya abu-abu. Bahan polyester ya. Ada sambungan di sini seperti ini. Bagian belakang bagian belakang nih. Lengan kiri kanan abu-abu juga. Lengannya di 7/8. Lengan 7/8. Bagian depannya baru bahan wool. Dia berbulu. Warnanya bagus sih, cerah ya. Ini di LD 116 ini, Bun. LD 116, panjang 78, yang mau 35. 35.000, enggak ada saku ya. Tidak ada saku, terus di sini jahitan ya, Bun, ada jahitan. Tuh. Kiri kanan. Di 35.000 di LD 116. Tuh. Terus ini lagi model oblong ya, ini model oblong, dia nih lehernya bulat pakai rib, lengannya pendek, bahannya katun combat. Tuh. Combat hitam, di sini ada printan, ada sablon ya, bawahnya juga combat ini, tapi dia di sablon polkadot agak pink, ngeping-ngeping gitulah ya. Belakangnya nih, di sini sablonan, ini kayak plastisol ya, nggak pecah sih, Bun. Ini dia udah crack juga sih, tapi nggak sampai pecah banget. Ya, belakangnya, ini depannya, ini di LD 110, panjang 68, yang mau ya, harganya di 30.000 aja. 30.000, katun combat hitam, ada sablonan kombinasi ya, bawahnya warna pink polkadot, agak ngeping-ngeping, dusty pink gitulah. Ini bahan polyester, warnanya abu-abu muda. Lehernya ini V, belakangnya seperti ini. Terus lengannya lengan stali ini, Bun, lengan stali tanpa lengan. Di sini ada lipetan ya, depan belakang tuh kelihatan. Depan belakang ini lengan stali, bawahnya tuh sambungan gini. Kayak ada mansetnya ya, manset pinggang situ. Belakang tuh ada sambungan ini, tengah di sini dilipat, jadi dia kelihatan lebih lebar ya. Ini di LD 150, warnanya abu-abu muda. LD 150, harganya di 38. LD 150, panjang di 67 ya, harganya di 38.000, bahannya polyester.
warnanya abu-abu, abu-abu muda, bukan putih. Nih, warna hijau, bahan apa ini sih? Kayak bahan katun halus ya. Tapi ini knitting, bukan bahan itu ya. Bukan, oh polyester ini mah. Halus tapi kayak kayak katun. Ini polyester ya. Dia model blazer, bukan blazer, outer. Model outer leher kecil gini nutup. Di sini pakai jahitan ya, ada lapis tuh. Agak melebar. Di sini pakai satu kancing. Tuh, seperti ini. Motifnya kayak gini ya, Bun. Warnanya hijau, ada garis-garisnya. Lengan-lengan panjang. Ada potongan lengannya tuh agak lurus. Ya, potongan lengan lurus. Ujungnya nggak pakai kancing, nggak pakai karet. Belakangnya seperti ini. Ya. Di sini kayak ada bekas noda. Apa motif? Kayaknya sih bukan motif ya di sini. Saya udah cuci tuh yang agak kuning-kuning ini. Tapi seperti bisa jadi motif ya. Saya udah cuci tapi nggak bisa hilang. Nggak tahu itu motifnya apa beneran. Nih, ada belahan panjang. Tuh. Ini keren juga ya. Pakai daleman putih bagus. LD-nya di 100. Panjang 71. LD 100, panjang 71. Harganya di 32.000. Nih lihat motifnya. Pohon-pohon gitu. Ya, di 32.000 bahannya polyester. Nih. Bahannya apa ini? Polyester juga agak tebal. Ya, agak tebal, udah agak berbulu, lehernya bulat. Kerung lengannya ada. Tuh, agak lebar, lengannya lengan panjang, warnanya hitam tapi bukan yang pekat. Ada belahan di sini, ada sambungan sini. Pakai dua saku di depan. Ya. Di sakunya tuh sini nih pakai bordiran. Bordiran kayak brandnya dia ya. Sante apa? Sen. Ini lah, beginilah. Ya, kiri kanan ada bordiran. Bagus ini, Bun. Ya, ada belahan tuh kiri kanan. Tunggu. Warnanya hitam. Belakangnya tanpa sambungan. Warnanya hitam, tapi nggak pekat. Lengannya lengan panjang. Ini benangnya agak tebal, ya. Kayak benang-benang 30, ya. Kayak inilah, enak sih bahannya. LD di 116, panjang 66. LD-nya di 116, panjang 66, harganya 35. Keren ya. Di 35.000 bahannya polyester. Benang 30/2. Ini bahan katun halus. Tipis ya, benangnya benang 40. Katun. Lihat motifnya nih. Ya. Warnanya bukan merah. Dibilang agak orange tapi setengah coklat gitulah. Bukan orange sih, apa sih, kayak warna-warna pink-pink gitulah. Kemeja ya, kemeja perempuan kerahnya seperti ini, kancingnya lengkap. Ya, kancingnya lengkap tuh. Pakai saku sini, saku miring tuh ya, pakai saku ini lihat. Terus potongan bahunya di sini dikerut ya, di hadap depan. Lengannya lengan panjang ini, Bun. Pakai satu kancing di sini, ada kancing di atas nih, pakai tali di dalam ya. Kerung lengannya lumayan lebar, bahannya katun. Katun, oh ya, kiri kanan nih di sini ada dilipat gitu ya, jadi agak naik tuh. Posisi samping agak naik, belakang ada satu potongan tanpa lipatan. LD di 116, belum saya hargain ini. LD di 116, panjang depannya 74, panjang belakangnya 70. Yang mau ya 32.000. 116 ini ya, Bun. 116, panjang depan 74, panjang belakangnya di 70. Yang mau nih harganya di 30.000, ini masih oke juga, cuman warnanya emang begini. Ya, tuh, tipis, katun tipis. Terus ini ada tank top brokat warna hitam. Ya, tank top brokat warna hitam tuh, mengkilat ya. Lehernya depan lebih rendah, tanpa lengan. Ya, belakang ini lihat deh. Seperti ini tuh brokatnya. Seperti ini,
Jadi di bagian dalamnya sudah berfuring. Bahan bagian dalamnya ya, depan belakang. Ini seperti ini loh. Ya, kelihatan ya. Ini di LD 106. LD 106 panjang 68 harganya yang mau 30.000. Murah. Ya, kalau beli brokat yang di pakaian dalam di Depstore berapa? 30.000 tuh murah aja. Ya, terus ini bahan kaos Korea, bahan polyester. Motifnya paisley. Tuh, ya. Lehernya agak tinggi, lengan panjang, kiri kanan tanpa karet. Terus nih, ada belahan. Belakangnya sama. Tanpa sambungan ya. Dalamnya tuh hitam ini. Maksudnya bukan yang itu. Agak putih, ini hitam. Jadi aman. Nggak usah pakai daleman. Maksudnya nggak usah pakai puring. Nggak usah pakai kaos. LD di 100 ini. Panjang 57. LD 100 panjang 57. Harganya di 30.000. Buruan. 30.000 ya. Motifnya paisley. Nih. Nih, lagi nih. Ini bahan kaos Korea lagi, warnanya coklat, bagus nih. Tapi ada sambungan. Ya, dia pakai padding ini, Bun. Pakai padding kiri kanan, paddingnya agak tebal. Padding berapa ini? Padding 8 mili kali ya. Padding 8 mili. Nih, lehernya tinggi. Motifnya kayak motif kayu gini. Bagus ya. Lengannya, kerung lengannya lebar. Terus dia pakai ini, pakai belahan sini. Warnanya kayak kuning-kuning coklat gitu ya. Aduh, sudah berbulu. Ada bulunya. Terus seperti ini. Lengannya seperti ini. Di sini ada sambungan. Ini lihat ya, tuh sambungan. Ini sambungan. Belakangnya tanpa sambungan malah. Nah, itu depannya LD-nya di 106. Panjang 56, LD 106, panjang 56, harganya 32. Yang mau ini 32.000, keren. Ya, 32.000. Terus nih, coklat juga, tapi dia motif beda. Ya, nih, ya coklat tua ini, Bun. Lehernya bulat, di sini ada padding juga nih, pakai padding tebal juga. Padding jadi. Padding 1 cm. Agak tebal. Ya. Di sini ada jahitan, ada lapis ya. Di sini pakai kancing. Kancingnya sih udah kancing mati, ini nggak bisa dibuka-buka. Lengannya lengan panjang. Ya. Ada belahan sini. Motifnya kayak gini ya. Tuh, lihat motifnya. Belakangnya tanpa sambungan. Ini agak tebal. Bahan polyester LD di 104. Copot lagi nih. LD 104 panjang 62. Ya, 62 tuh panjangnya, LD-nya di 104. Yang mau nih harganya di 32.000. 32.000. Murah ya, Bun. Lengannya lengan panjang. Terus ini lagi kemeja ya, kemeja perempuan. Ini LD-nya di 114. Warnanya krem. Krem, beneran krem. Ini bukan putih, bukan BB. Ini krem. Lihat kerahnya. Kancingnya warna hitam ini, Bun ya. Di sini pakai diamond gosok. Diamond gosok plus kayak mutiara gosok. Ya, ada yang copot-copot ya. Terus kaki kerahnya bahan garis-garis sama seperti manset dalam. Kaki kerahnya pakai bahan garis-garis. Kerahnya kayak gini. Lengannya lengan panjang. Potongan bahunya di depan. Kerung lengannya lebar. Terus di sini mansetnya lebar gini. Pakai dua kancing hitam. Tuh, manset lebar. Di sini bisa digulung ini, Bun. Ini keren ya. Seperti ini. Ya, jadi dia agak ngebulet, dikit ngebulet, ngebulet. Tuh, seperti ini. Ya. Bawahnya ini sambungan. Ada sambungan, bukan kemeja biasa, tapi ini agak fashion dikit. Cewek-cewekan gitu ya.
sambungan. Bahannya katun. Katun ya bun, ini udah saya cuci. Waktu itu kotornya mana lupa. Udah dicuci, ini ada potongan. Ada di rimpel di sini. Ya. Ini di LD114. LD114 ya. Panjang 74, panjang tuh. Harganya yang mau 32. Ini minus di sini. Ya, bagus ini. Bahannya katun. Katun menang lawan lecek ya, katun. Tapi nyaman. Lengan panjang digulung-gulung aja nggak apa-apa. Ini brokat nih, tipis. Brokatnya bukan brokat tebel, ini kayak brokat kayak nilon gitu ya. Tuh, ya, tanpa furing. Leher bulat, lengan stali, simple modelnya. Belakang pakai satu kancing di sini ada sambungan. Ini di LD114 juga panjang di 56, LD114. Untuk daleman blazer bagus, Bu. LD114 panjang 56 yang mau 30.000. 30.000 aja. Biar cepet. Ya. Kalau itu jangan numpukin barang ya, Bun ya. Kalau udah ngefix jangan ditumpukin mau 1 kilo baru bayar 2 kilo, enggak mau saya. Kelamaan. Ntar kalau udah gitu, kalau udah banyak terus punya keperluan, enggak di TF-TF, saya sengsara. Harusnya saya ngejembreng banyak yang beli, tapi ini ditumpukin gitu. Kalau disuruh TF, ntar dulu. Tunggu 1 kilo, saya enggak mau. Dulu saya masih mau, tapi saya sering kali di PHP-in orang. Ada yang bilang, Bunda kok sabar banget. Sekarang saya enggak mau, karena uang saya kan harus muter. Jadi enggak mau ditumpukin gitu. Ya, ini hijau. Hijau. Stabilo, kuning stabilo, nggak tau lah. Ada yang bilang hijau, ada yang kuning. Nih, lehernya bulat, pakai manset. Lengannya lengan pendek. Ya, bukan kuning ya. Kalau kuning baju saya agak kuning, tapi tua. Ini katun. Katun ombet ya, ini. Kalau spandek melar banget. LD-nya di 110, panjang 72. Ya. Yang mau nih harganya 32.000. 32.000 murah. Nih. Bahan sifon. Motifnya paisley ya. Bahan sifon lehernya rendah gini bun depan belakang. Untuk lengannya seperti ini. Ya, tipis tanpa furing. Potongan lengan depan belakang lurus, terus di sini ada sambungan. Ya, kayak pakai bis gitu dikerut-kerut lagi. Jadi dia ada dua tumpuk, ini dikerut, terus dikerut lagi. Seperti ini. Ya. Di bagian bawah ada jalurnya tali. Jalurnya tali ya ini, Bun. Ada tali bisa di itu buat simpul aja. Di sini dikerut juga. Ini ya. Ini di LD100, panjang di 64 yang mau ya, harganya 28 aja. Di 28.000. Oh iya, dia bertekstur. Dia ada titik-titiknya, bukan putih polos. Ya. Dia bukan putih polos, dia ada titik-titiknya. Nih ya, lihat yang ini. Pokoknya dia bukan putih polos aja. Nunjukinnya susah, enggak kelihatan. Pokoknya saya jelasin enggak tipu-tipu. Jualan juga enggak mau tipu-tipu, yang saya sejujurnya aja. Nih. Warnanya merah hati. Bukan maroon, bukan orange gitu, dia gelap. Bahan kaos Korea, tuh kayak gini. Ya, warnanya persis kayak gitu, lehernya bulat tanpa bis. Leher bulat tanpa bis, lengan panjang, kerung lengannya lumayan besar. Ini ketarik lagi. Ini ada belahan kiri kanan. Dia bermotif bunga-bunga ya, bunga hitam. Tuh, bagus ini bun, nggak terlalu tebal. LD di 104, panjang di 59. LD 104, panjang 59, harganya di 32.000. 32.000. Murah, ya. Terus nih. Ini berapa? Ya. Terus ini warna biru. Biru elektrik. Agak berat ya. Ini bahannya kayak bahan-bahan ini.
dia stretch, ada karetnya. Kayak campuran ya, polyester apa ini? Kayak pakai ada woolnya. Lehernya lebar gini, Bun. Lengan stali di sini potongannya, lengan panjang. Belahannya bukan di atas tapi di bawah. Tuh gitu ya. Bawahnya juga ada belahan seperti ini. Pakai twill tape 1 cm polyester. Ya, di sini belahannya agak agak panjang juga lumayan dipakein bartek benang ini. Belakang ada sambungan, ini berat ya. Ada sambungannya. Ada sambungan di sini kayak lapis, kayak half moon tapi ini besar banget. LB-nya di 136, panjang 60. Yang mau ya. Ini agak tebal 38.000. Warna birunya sama tuh kayak gini. Ini tebal. Kayak benang-benang berapa sih ini? Benang 20. Tapi dia berkaret. Ya. Di 38.000, LD-nya di 136. Ini bahan kaos Korea. Pakai padding. Paddingnya padding setengah senti kali ya. Agak tipis tuh. Kiri kanan lehernya tinggi pakai zipper di depan. Lengan panjang ini kerung lengannya besar. Terus ada belahan kiri kanan. Motifnya ini, Bun. Ya, motifnya. Lumayan. Belakang tanpa sambungan juga. Seperti ini, ya. Ini di LD 104 melar. 104 panjang 57. Tuh, 104 panjang 57 harganya 32.000. Ya, 32.000 tuh ini. Ini terakhir. Bahannya polyester juga. Tapi ini lembut, halus kayak handuk. Tuh, ya, gemuk. Lehernya seperti ini belakang, sini model kayak hati ya. Gitu. Ya. Lengan-lengan panjang, kerung lengannya lebar. Tuh, kerung lengannya besar banget. Motifnya kayak gini. Ya, di ujung lengan sini dipakein ya, lengan kanan kiri ya, pakai di neci. Bagian dalamnya emang bagian apa warna hitam. Kayak berbulu gitu ya. Tunggu sebentar saya pegang ininya dulu. Nih. Di sini pakai karet ya. Karetnya udah agak melar-melar gitu. Dia berpita, dikasih pita. Pitanya pita mati, maksudnya enggak terlepas-lepas lagi seperti ini. Tuh. Ya. Cewek banget ini mah. Terus belahannya kiri kanan agak lebar. Belakang tanpa sambungan, udah begitu aja. Tuh, ya. Ini di LD 110. LD 110 panjangnya di 67, harganya di 35.000. Yang mau bunda kakak silakan tuh. Jangan HP ya. Jangan dikumpulin banyak-banyak, Bun. Kalau beli satu juga saya juga maklum ya. Paling enggak dua di TF, dua di TF. Kalau satu TF emang kalau apalagi yang jauh ya, enggak punya M-banking, beda bank. Ya, saya juga ngertiin, tapi kalau itu jangan dikumpulin sampai sekilo. Nanti aja kalau tunggu sekilo enggak mau saya sekarang. Ya, jadi di TF aja. Udah gitu aja. Ya. Jangan baperan nanti enggak mau belanja. Ya enggak apa-apa, nonton aja ya. Saya juga udah bersyukur ada yang nonton. Udah gitu. Terima kasih ya Bunda Kakak yang sudah nonton, yang mau ngefix silakan. Sini chat ke 0813 8151 5113 ya. Itu aja. Salam sehat, salam sukses, God bless. Dadah.